Pernah sini dulu ya? Apa kau rasa kalau naik bukit? Wih, saya rasa macam cinta kita semakin membara. Wah, itu orang kita jago nulis lipat. Kasihan sini. Hai, saya Rin Alil. Oke, sekarang kami di Dongguan Hill. Itu. Sekarang kami di Dongguan Hill. Sekarang kami kasih biar pelajar dulu. Kami nggak pelajar yang paling spesial gitu. Enggak, kami tiga. Nanti kami pergi naik. Jadi sekarang kita berterima kasih pada Siapik sebab dia ada sponsor dia punya drone, bukan sponsor enggak, dia belanja. Ini ada punya drone. Dia sudah terbang. Sekarang kita akan naik pelan-pelan. Kita pergi follow semua tuh pelajar-pelajar. Jadi jangan lupa setiap minum kopi itu sehingga di video ada sadap kan, jangan lupa like, share, subscribe. Okay. Itu saja. Bye. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang dia. Misi kita adalah mengejar itu budak-budak sekolah kan? Ya. Jom. Oke. Okay. Bah, bahaya betul. Bahaya. Kau tengok begini jalan dia. Dah. Tidak. Tidak pernah serius sama kau. Tapi zoom, kasih zoom lah satu kali. Cepat, baru saja. Oke, sekarang kita mau buat challenge. Tolong jangan lakukan ini di rumah. Lakukan di bilik nah. Kita akan lari ini bukit kalau boleh lah. Siapa cikgu bilang tadi? Saya nomor 1. Iya, nomor 1 dari... Bukan nomor 1 di hati cikgu. Ah. Wih! Siap! Susuk lah. Nah, mana? Di mana? Gak apa sama. Oh, di mana? Kok sampai? Di hatimu. Wah! Makan apa? Oke. Oke, ulang. Satu, apa dua. Kijap. Apa mau cakap? Mama gigit nih. Selamat Hari Kebangsaan 2019. Onsai. Percaya, ambil kapak belahlah dadaku ini. Kalau kau mau percaya, bagus lagi saya saja yang kau pilih. Memang susah aku mau lari, dan aku tetap setia menanti. Odoi sayang, jangan kau begini. Mana tahu tiba-tiba saya berhenti. Walau bertahun ku tunggu jawaban darimu, engkau masih membisu. Biarpun kau sudah tahu, hanya kau ku mahu, engkau masih membisu. Lebih baik kita jatuh cinta. Cinta kita sampai bila-bila. Kalau kau tidak percaya, ambil kapak belalah dadaku ini. Kalau kau
kau mau percaya, bagus lagi saya saja yang kau pilih. Oke, selamat petang kepada grup Semekap. Tahniah kepada SMK Pinapin, hari ini telah berjaya merealisasikan keinginan untuk mengibarkan jalur gemilang di Dongguan Hill, yang mana kepanjangan jalur gemilang yang kita bawa pada hari ini hampir 200 meter. Dan sesungguhnya hari ini disokong dengan cuaca yang baik, sesungguhnya ekspedisi Merdeka SMK Pinapin 2019 tahun ini mantap. Kita jumpa di tahun depan. Okay. Apa ini? Toilet. Mata, nama penat. Yo Khairul, masih steady? Masih lagi, masih ada sedikit tenaga tersisa untuk turun balik. Kok masih sikut ya? Bam, waktu jatuh mati kau. Ya jatuh cinta gitu. Cak, bagi namanya Puncak Naratuan. Ya, kerjah paling hebat. Terus, mau mulai panas sudah. Saya tentang ngamal di pagi pun dah. Saya tengok kau macam jipun. Saya sedih macam jipun enggak? Macam orang dusun. Sekarang mau challenge apa gitu tadi, ano, lari bukit kan ya. Kalian mau lari bukit, tengok Nina siapik. Ini dia orang gym, Nina orang jipun. Kita tengok mana lagi hebat. Bah, jangan di zoom-zoom aja. Oke, jalan-jalan nah, jalan. Mari kita lari. Turn, turn. One and two and three. Nani? Omae wa mou shinde iru. Paling kuat. Dia pakai back ni hari. Kamel. Sharing enggak payah. Kamel. Dona, dia punya no. Oh shit. Dia punya pakai tiri. Sekarang kita sudah sampai di puncak Gaman. Bang Gaman. Gaman maksud dia orang. Jelas kami jalan paling lambat. Misi kami mau ngajar dia berjaya. Yo. Sudah. Orang Jepun pun ketinggalan. Ini orang Jepun pun lari macam Naruto tadi. Boh, kenapa kau perang sini dulu ya? Apa kau rasa kalau naik bukit? Saya rasa macam cinta kita semakin membara. Udah. Wih, wih, salam dulu orang Jepun. Sekarang kita di puncak apa gini? Anak-anak best. Anak-anak. Ayo. Mari cara doi. Jon. Ona. Apa yang lebih? Mari cuba minuman. Ada dah. Jepunnya telah berkata. What did you say that? Jon satu kali. Ona. Apa yang lebih? Tuna paling melatup. Berapa sudah? Baru 2 kan? Baru ketiga ini, yang tadi ketiga lah. Ketiga sudah. Jadi yang itu keempat, yang ke 5. 5 6 7 mesti habiskan 7. Macam migran aja ini. Tuh nak, dapat zoom gitu tuh nak paling jauh. And boom, ada dah. Sekarang kita deh puncak ketiga sudah ini. Ya, astaga. Dia punya puncak kan kasih patah basat. Siapa gemen pokok anu sorang-sorang di malam-malam ini? Adina. Jun. Sekarang kita di puncak Ugau. Selamat datang tahnya. So guys, kalau kau mau pergi ini bukit, jangan makan terlalu banyak. Cakap-cakap kita sudah sampai di inilah kita tanya orang Kel. Ke Nailaan. Puncak Nailaan apa tidak?
Nalalaan, nalalaan. Apa ya? Terlebih-lebih. Terlebih-lebih. Yes. Oh iya. Macam ini apa? Nalalaan mereka ini. Macam ini apa yang pandai ini, cok? Iya. Apa arti nalalaan? I don't know mah. Tadi bilang terlebih-lebih. Bah, mari. Bisa play-play aja itu. Rongkel. How about your shoes? Huh? Oh, dia makan sudah. Oh my god, dia lapar sudah ini. Dia lapar ikut nih anu, dongguan dia makan. Nih, oke jagonya selipar. Saya kasihan deh ini. Saya semangat semangat. Yo. Dia punya jipun kan. Begini bahasa dia deh. Dulu jipun kau. Macam dia wak mandi jalan tak. Dia kafir lah. Nih. Panas. Sekarang kita ini curam ini. Langkah di sini dong bilang coba kalau si tidak dapat rekam sepenuhnya sebab dong bilang ini curam betul dan kalau boleh kamera off supaya dapat mengelakkan sebarang kejatuhan. Kalau jatuh kamera tiada konten, kalau tiada konten kesian pede kamu kan. Bau. Hei, kenapa ini? Turun di bawah. Mbak Marilah. Turun di bawah. Kau yakin? Woi, woi, woi. Yang penting yakin, yang penting yakin. Kurang jipun. Kau yakin enggak di bawah? Iya. Kau duluan. Yang ini nak, orang dusun. Nuni tarion. Ini salah sign bot. Oh, macam biawak hidup. Inilah. Penat kah? Boleh tahan juga lah. Apa itu? Hei, kutu rostu siap pulang. Baca juga lah, saya bilang sesuai kamu. Jadi kalau kamu mau try, silalah datang. Dijemput di alu-alu kan. Baik. Saya pikir yang anu. Nih. Ya, persen kok. Persen sih. Ya. Persen sih. Cinta kita semakin membara. Oh, iya, paling fit dua dia. Oh. Nih nah. Kamu terjun tuh nah. Berang bilang kami naik bot. Terakit. Oke, okay, kepada Bio sama Vivian, insyaallah kamu tidak berat tangan. Kita buat apa ya? Amin. Mendayung. Yeah.